Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sejarah Yahudi, yaitu suatu kaum yang luar biasa, ya, bagaimana pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, yang kita tahu bahwasanya di akhir-akhir ini kaum Yahudi, ya, begitu getolnya untuk membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun sungguhnya apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita, pembunuhan terhadap orang tua ataupun anak-anak atau para wanita, ya, tanpa pandang bulu, adalah perkara yang lumrah bagi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah kaum yang sangat bejat, yang memiliki sifat-sifat yang sangat buruk, yang telah Allah sebutkan buruknya sifat-sifat mereka, pembangkangan mereka dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam banyak ayat. Ada satu sifat yang sangat menakjubkan yang mereka miliki, yang menunjukkan bejatnya mereka, yang Allah ulang-ulang sifat tersebut, penyebutan sifat tersebut dalam Al-Quran. Sifat tersebut yaitu mereka hobi membunuh para nabi. Waqatlahumul anbiya, kata Allah, dan mereka membunuh para nabi. Yaqtuluna anbiya Allah, mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Qul falima qataltumuhum, kenapa kalian membunuh nabi-nabi tersebut? Ya. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, maka sifat mereka ini hobinya membunuh para nabi, padahal nabi-nabi tersebut mereka tahu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka nekat membunuh nabi-nabi tersebut, ya, bagaimana lagi dengan kaum muslimin. Menakjubkan jika ada nabi yang diutus kepada mereka dan tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, mereka bunuh nabi tersebut. Kalau kita diutus kepada suatu kaum, suatu kampung, kampung tersebut hobinya bunuh ustaz, gimana kira-kira? Susah. Ini kaum hobinya bunuh nabi. Oleh karena disebutkan bagaimana mereka dengan bangga mengaku telah membunuh Nabi Isa. Karena Nabi Isa tatkala diutus kepada mereka tidak sesuai dengan nafsu mereka. Mereka sedang ditindas oleh bangsa Romawi. Kemudian mereka harapkan yang datang adalah seorang nabi yang akan menjadi raja, yang akan membuat mereka unggul di hadapan orang-orang Romawi. Ternyata yang diutus Nabi Isa alaihissalam yang memperbaiki tauhid mereka dan memperbaiki, ya, akhlak mereka. Mereka tidak suka nabi seperti ini, ya. Hanya membicarakan apa namanya tauhid, kemudian akhlak, tidak mengajak mereka untuk menggulingkan orang-orang Romawi. Tatkala mereka dapati nabinya model begini tidak mereka setujui, maka mereka pun berusaha membunuh Nabi Isa, dan mereka mengatakan inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah, sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah bantah, Allah mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Barrafa'allahu ilaih, akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Makanya sifat ini saja sudah cukup bagaimana mereka berani membunuh para nabi-nabi Allah, ya, mudah bagi mereka, bagaimana lagi dengan hanya sekedar anak-anak yang ada di pada kaum muslimin. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi memiliki
banyak nama dalam Al-Quran. Allah terkadang menyebut mereka dengan Bani Israel, Allah terkadang menyebut mereka dengan kaum Musa, dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka dengan Ahlul Kitab karena mereka beriman dengan Taurat, dan sering Allah menyebutkan mereka dengan nama Yahud, orang-orang Yahudi. Dan terutama penyebutan dengan nama-nama Yahudi ini sering Allah sebutkan fi ma'radiz dzam, yaitu tatkala Allah mencela mereka dan menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Ini tatkala mereka ya menganggap Uzair anak Allah, maka Allah sebut mereka dengan nama Yahudi. Kemudian contohnya seperti Allah berfirman waqalatin nasara waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Ini Allah bantah mereka. Bahwasanya Allah, kalau mereka adalah kekasih Allah, kenapa Allah mengazab mereka? Kemudian contohnya mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah ya terbelenggu. Jadi tatkala Allah menyebutkan dengan nama Yahudi dalam sisi pencelaan terhadap mereka. Contohnya lagi Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, "Qul ya ayyuhalladzina hadu," wahai orang-orang Yahudi. Kalau kalian menyangka bahwasanya kalian adalah wali-wali Allah, adapun selain kalian bukan wali-wali Allah, maka mintalah kematian. Kalau kalian menyangka bahwasanya kalian pasti masuk surga, maka mintalah mati. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar benar, arti jujur dalam pengakuan tersebut. Namun tidak dapat, orang Yahudi lah orang yang paling takut mati. Kalau sebenarnya mereka yakin masuk surga dan mereka adalah apa namanya sya'bullahil mukhtar, adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mati aja. Namun ternyata mereka justru ingin berangan-angan hidup 1000 tahun, tidak ingin mati. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka hanyalah kedustaan. Dari sini para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, nama mereka yang paling cocok adalah Yahudi, dan tidak kita menggunakan nama mereka dengan nama Israel sebagaimana yang sering disebutkan oleh orang-orang sekarang. Benar, sekarang mereka membuat negara namanya Israel ya. Namun Israel adalah nama yang mulia. Israel adalah nama yang mulia, nama Nabi Yakub alaihissalam yang artinya adalah hamba Allah, artinya kekasih Allah. Sekarang jangan kita mengatakan misalnya terlaknat Israel. Memang benar maksud kita adalah negara Israel, karena dalam sejarah Yahudi nanti disebutkan mereka ada terpecah mereka menjadi dua, sebagian mereka membangun kerajaan dengan nama kerajaan Yahudi, Yahuda, dan sebagian mereka membangun kerajaan dengan nama kerajaan Israel, Daulat Israel. Akan tetapi tatkala kita mengatakan Israel terlaknat, maka khawatir disalahpahami, lebih baik kita menggunakan lafal yang disepakati, yaitu lafal Yahudi. Orang Yahudi terlaknat misalnya al-maqdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Karena Allah tatkala menyebut nama istilah Yahudi, Allah sebutkan dalam kebanyakannya dalam sisi pencelaan terhadap mereka. Adapun Israel yaitu Yakub alaihissalam ya adalah nama yang mulia dan maknanya juga mulia. Para hadirin yang rahmati oleh Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sejarah Yahudi pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kita tidak punya waktu ya untuk membahas tentang bagaimana akidah mereka dalam Taurat, dalam juga dalam kitab apa namanya Taurat atau Perjanjian Lama dalam Injil yang dicetak sekarang, demikian juga dalam kitab mereka Talmud ya. Sebenarnya kalau membahas tentang akidah mereka dalam Taurat dan Talmud juga butuh pengajian yang sangat panjang. Namun pada kesempatan ini kita hanya menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi, sejarah mereka sampai mereka mendirikan negara Israel Raya. Ikhwani fillah azani Allahu iyyakum. Sebentar ya. Ini saya butuh buku dari karangan Syekh Al-Qadah ya.
Tadi baru-baru saja programnya rusak. Enggak bisa dibuka. Mudah-mudahan bisa dibuka sekarang. Sebentar. Kita tahu bahwasanya kisah Yahudi, sejarah Yahudi dimulai dari kehidupan Nabi Ya'kub alaihissalam. Nabi Ya'kub alaihissalam yang tadinya tinggal di Palestina dengan istri-istrinya dan dengan 12 anaknya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ya'kub alaihissalam dialah yang dikatakan dengan Israel, ya. Dia adalah anak dari Ishak bin Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, ya, kita tahu pertama kali menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah, kemudian menikah bertahun-tahun, akan tapi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak. Disebutkan dalam hadis, tatkala Ibrahim alaihissalam melewati negeri Mesir, tatkala itu bersama istrinya Sarah, dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik jelita. Maka tatkala itu raja Mesir adalah raja yang matanya jelalatan, dia memiliki intel-intel untuk mencari wanita-wanita yang cantik. Maka dia menugaskan intel-intelnya untuk berburu wanita-wanita cantik. Setiap ada wanita cantik lewat, maka ditangkap. Dan Ibrahim tahu istrinya adalah wanita yang cantik jelita, Sarah. Maka lewatlah Nabi Ibrahim bersama Sarah, dan Ibrahim tahu akan hal ini, bosnya istrinya akan diambil. Maka dia mengatakan kepada istrinya, kalau mereka bertanya, maka aku akan mengatakan, hadhi ukhti, ini adalah saudariku, ai ukhti fil Islam. Bukan saudara sedara, seibu, tetapi saudara se-Islam. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali kita berdua, wahai Sarah. Ya. Jadi di zaman itu seluruh manusia musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim dan Sarah, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seandainya kalau Ibrahim mengatakan inilah istriku, maka bisa jadi dia dibunuh, diambil istrinya secara paksa. Namun kalau dikatakan saya adalah saudaranya, dia selamat. Ya. Maka benar, ternyata para intel tersebut datang. Kemudian bertanya, ini siapa? Dia bilang, ini hati ukhti, saudariku. Maka dibawalah Sarah, pergi menemui sang raja, dibawa ke kamar sang raja, maka Nabi Ibrahim AS berdoa tatkala itu. Kemudian, sang raja pun berusaha untuk mendekati Sarah, dan ingin, ya tentunya, menggauli Sarah. Maka tiba-tiba tangan sang raja terbelenggu. Terbelenggu, tidak bisa bergerak. Maka kemudian dia berkata kepada Sarah, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar membuka belenggu kedua tanganku, dan aku tidak akan mendekatimu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka belenggu kedua tangan raja tersebut terlepas. Begitu terlepas, sang raja menyelisih janji. Kenapa? Saking cantiknya Sarah. Maka dia pun ingin mendekati. Maka tangannya terbelenggu lagi, lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia bilang, Sarah, taubat saya, berdoa kepada Allah supaya terlepaskan belenggu kedua tangan saya dan saya tidak akan mendekatimu lagi. Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kedua tangannya terbelenggu, dia tidak sabar lagi melihat kecantikan Sarah, dia ingin menerkam Sarah. Ternyata terbelenggu lagi ketiga kalinya. Kemudian kali ini terbelenggunya lebih keras lagi daripada sebelumnya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah untuk membuka kepada Tuhanmu untuk membuka belenggu kedua tanganku ini, dan ini terakhir, saya tidak akan lagi mendekatimu. Maka Sarah berdoa, maka terbukalah belenggu kedua tangan sang raja. Kemudian sang raja memanggil anak buahnya, kemudian mengatakan, kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita, tetapi kalian telah mendatangkan kepadaku setan perempuan. Maka kemudian Sarah pun dilepas, dan sang raja memberi hadiah kepada Sarah, Hajar. Hajar adanya adalah pembantu siapa? Pembantu Sarah. Rupanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, setelah itu Nabi Ibrahim pun hidup bersama Sarah, bersama istrinya Sarah dan pembantunya Hajar. Namun bertahun-tahun tidak juga punya anak. Sarah pun kasihan melihat Ibrahim, suaminya ini menghendaki punya anak, enggak punya anak. Akhirnya dia ini izinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya. Siapa? Hajar. Ya. Jadi Sarah mengizinkan suaminya untuk berpoligami, ya tidak? Ketawa semua.